ada auto cannon 2 dan dia bawa landing, cok. Kali artileri, bro, helikopter 1. Wah, 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 wah. Ini worth it, guys. Ini worth it, teman-teman, ya. Masa toy. Halo semuanya, selamat datang di channel Fix ID. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini kita kedatangan event baru di game Warship Mobile. Yaitu eventnya bisa mendapatkan satu buah kapal Legendary Limited USS Masa. Ini tampilan eventnya. Jadi kalian cukup ngumpulin yang namanya Navy Star atau koin, biar kalian bisa mendapatkan kapal USS Masa di hadiah terakhirnya. Di hadiah awalnya bisa dapat VTOL, ya, ada F35, ada token juga, ada gold, ada skinnya. Nah, kapalnya ini tuh kita coba lihat bentuknya mirip kayak di game Modern Warship, ya, kapal USS Masanya. Ini dia masuk ke cruiser. Gila, bro. Wow, gila, 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 gila. Ini game ngasih kalian gratis loh. Cuma nyelesain event doang. Cuman ya eventnya tetap kikir. Kikir-kikirnya event Modern Warship harusnya sih lebih kikir ini, ya. Karena agak susah juga gitu buat dapatin koin tersebut. Nah, ini dia bentuk kapalnya. Dia bawa 3 kali meriam, railgun 3 kali, meriam Mark 45 4 kali, ada rudalnya juga, air defense ada berapa nih? Ada 456, ada auto cannon 2 dan dia bawa landing, cok. Bawa 2 kali artileri, bro, helikopter 1. Wah, 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 wah. Ini worth it, guys. Ini worth it, teman-teman, ya. Masa toy. Masa USS Masa, cuy. Wah, ini harusnya gue fokus mainin game ini dulu, teman-teman, ya. Kayaknya kita akan live streaming nanti nyobain game ini, biar nanti kita bisa cepet dapat USS Masanya. Yang dimana sebelumnya tuh ada event dapatin Bismarck, gue nggak sempet dapatin Bismarcknya. Dan gue udah nge-DM developer buat dapatin Bismarck, biar gue review juga nggak dibales-bales gitu, ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak direspon. Tapi yang jelas buat kalian yang pengen dapatin, wajib banget selesaiin eventnya biar kalian bisa dapat kapal limited editionnya, ya. Nah, di sini buat dapatin koinnya, ya, kalian tinggal menggunakan kapal-kapal yang ada lambang koin-koinnya itu. Jadi setiap kapal itu ada lambang 10. Nah, di sini gue ada sekitar 230. Jadi semua kapal harus gue cobain, harus gue mainin, dan harus menang. Itu susahnya game ini, ya. Cuman sebenarnya lu bisa dapat koin ini dimana lu harus top up dulu, bre. Lu harus top up yang mana kalau nggak salah. Nah, ini harus top up, nanti dapat koinnya itu 400.000. Menurut gua sih nggak worth it, guys, ya. Wah, ternyata game ini lebih kikir, ya. Dan ya, langsung aja kita cobain karena ada item baru juga yang pengen gue review, yaitu SU-25. Ini dia pesawatnya, guys. Oh ya, satu lagi sebelum kita mulai, jangan skip videonya, nanti di akhir video gue kasih kode promo, ya. Oke, langsung aja di sini kita cobain menggunakan kapal New Jersey dengan pesawat barunya, guys, ya. Nah, ini tinggal kita majuin kapalnya. Kita coba lihat. Nah, ini nih pesawat barunya, ya. SU-25. Harusnya ini SU-25 Frogshot, ya. Dan dia bawa apa namanya? Bawa drop bomb, bawa launcher granat, terus ada rudalnya juga. Apakah cukup bagus gitu, ya, ini pesawat untuk dibeli? Gue nggak yakin sih bagus apa kagak, ya, soalnya gue juga jarang make nih kalau kapal-kapal induk bawa pesawat. Tapi kita cek dulu. Oke, damage-nya 1000, guys. Coba drop bomb. Wah, udah hancur aja dong, sakit banget, cok. Wah, bangke lah musuhnya. Wah, susah, cok. Wah, pedih banget, bro. Tunggu-tunggu, kita lock ini deh, guys. Ini sebenarnya kapal battleship ini tuh sangat-sangat kece banget, ya. Bisa bawa pesawat. Menurut gua gamenya bagus. Kenapa agak kurang ini, ya, kurang minat, ya. Mungkin karena suaranya kali, ya. Suara meriamnya kurang enak didengar aja sih, ya, karena emang gamenya kan game gak apa, game baru. Mungkin ketika rilis secara global game ini lebih mantap gitu untuk soundnya. Pop-up lagi, kita lihat lagi. Mana dia? Oh, ini, guys. Kita tes menggunakan pesawat baru, guys.
Rudalnya. Aduh, susah banget ya. Lembek banget itu pesawat. Udah hancur aja, guys. Kamikaze kali ya. Apa AA musuh yang sakit-sakit tuh? Tuh. Gampang meleduk, guys. Makan tuh kamikaze tuh. Enggak masuk. Enggak masuk dong. Eh, masuk, guys ya. Awas bang, nabrak batu. Nabrak batu bos, awas bos. Wah, nabrak batu gue. Sambil nunggu reload pesawat kita ya. Kita nabrak batu guys. Oke, mantap. Nah, kita pakai lagi pesawatnya guys. Kita fokus satu kapal dulu ya. Come on. Nah, itu dia guys. Meninggal. Meninggal itu guys, nggak mungkin nggak meninggal dong. Welcome to lobby bro. Wah, ada masa cok. Oh ini nih. Ah, susah banget coy. Oke, mantap. Ini ada kapal apa nih? Bos kapal lagi. Blok lagi, guys. Masuk tuh. Nice ya. Nice ya. Mantap. Meninggal. Nah, itu dia, guys. Tadi masih ada satu ya. Oh, itu dia. Kurang bagus sih FU25-nya ya, menurut gua jelek banget sih. Nggak layak dibeli sih. Jelek 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 jelek. Nah, di sini kita dapat satu kill 13.000 damage, lumayan. Nah, buat kalian yang pengen kode promo, langsung aja kalian lihat yang ini dia kode promonya. Nah, di sini kalau kita udah make kapalnya dan kita menang, di sini kita langsung mendapatkan 10 koinnya. Langsung kita claim aja. Nah, nanti langsung bertambah tuh progress kita untuk mendapatkan kapal USS masa ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar tentang event ini. Apakah kalian udah ada yang dapat? Dan apakah kalian akan fokus buat dapatin kapal masanya ya? Yang dimana sebelumnya kan udah ada Bismarck, sekarang USS masa. Di game ini sih emang kalian dikasih kapal-kapal bagus, cuman agak sulit ngedapatin kapalnya. Oke, makasih semuanya udah mampir. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.